Satu persatu PSK yang berusaha kabur di jalan lintas Mahir Mahar Palangkaraya ini langsung diamankan. Para PSK yang terjaring kemudian langsung digiring ke mobil dinas sosial untuk menjalani pemeriksaan. Petugas dinas sosial sempat mendapat halangan saat pemilik warung remang-remang menolak dirazia dengan mengunci warungnya dari dalam. Razia ini dilakukan karena aktivitas para wanita penghibur ini sudah sangat meresahkan warga menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Puluhan PSK yang terjaring ini akan segera didata dan diberikan pembinaan serta akan dipulangkan ke daerah asalnya. Ya, sementara itu di Kota Jambi, belasan wanita yang bekerja di panti pijat diamankan karena tidak memiliki kartu identitas. Dalam razia yang digelar Minggu malam, petugas mendatangi beberapa warung tuak yang kerap dijadikan lokasi tempat pesta miras. Sejumlah orang tertangkap basah tengah berjudi dalam kondisi mabuk. Dan dari dalam salah satu kamar panti pijat, seorang lelaki diamankan karena diduga berbuat mesum dengan wanita pemijat.